Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umi Nia. Nah, kali ini saya mau berbagi resep cara bikin sate jengkol. Ya, ini dia sate jengkol. Bukan hanya daging saja, jengkol pun bisa dibumbuin sate seperti sate. Oke, tonton terus videonya. Jengkolnya tuh udah saya rendam semalam ya. Sudah saya belah ya. Sekarang saya siap untuk menggoreng. Kita tunggu sampai matang dan empuk. Jengkolnya sudah matang, teman-teman. Sekarang kita angkat. Oke, teman-teman, ini bumbunya ya, sudah saya siapkan bawang merah, bawang putih, dan juga tomat sudah saya goreng. Ada kacang, bumbu kacang ya, kacang tanah, dan ini gula pasir sesuai selera saja ya. Dan ini ada lada hitam, juga garam tak ketinggalan. Oke, teman-teman, sekarang kita menghaluskan bumbunya, bumbu sate ya, sate jengkol. Sekarang kita aduk blender, kita tambahkan kecap ya. Nah, mantap. Kalau teman-teman punya daun jeruk, wah lebih mantap lagi teman-teman. Oke, bumbunya sudah halus, bumbu kacangnya, dan kita adukan ke jengkolnya. Selamat mencoba teman-teman di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan juga yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.